Dalil dari hadis al-ma'u minal ma', air dari air. Maksudnya apa? Wajib mandi karena keluarnya air mani. Ini dalil tentang mandi wajib. Ada mandi yang wajib. Adapun hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah yang pertama khurujul mani, keluarnya air mani bisyahwatin, dengan syahwat. Berarti kalau keluar mani tanpa syahwat, mungkin karena penyakit, nggak terasa balak, ini nggak wajib mandi. Ya, nggak wajib mandi. Tapi cukup berwudu, karena wudunya batal dengan sebab keluarnya air mani. Mana dalilnya? Kalau keluarnya sperma air mani tanpa syahwat, nggak wajib mandi. Hadis, idza hadzafta al-ma fala taghtasil hatta takuna hadifan. Ya. Di sini Nabi mengatakan hatta tatkuna hadifan. Kamu jangan mandi sampai kamu betul-betul apa mengeluarkannya itu karena syahwat. Ya, walaupun jarang ya, mungkin sebagian kasus orang yang terkena gangguan kesehatannya sehingga mudah keluar air mani ya karena penyakit. Ya. Tapi di sini syarat wajib mandi kalau keluarnya air mani itu dengan diiringi syahwat. Hadza siratun mustaqim.